Hasil sementara, hari kedua, BWF World Championships. Hari Selasa, 22 Agustus 2023. Di sektor tunggal putra, Chico Aura Dwiwardoyo harus kalah dari pemain India, Pranoy HS, dengan skor 21-9 dan 21-14. Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani harus kalah dari pemain China, He Bingjiao, dengan skor 21-18, 19-21, dan 17-21. Di sektor ganda campuran, Dejan Gloria berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan unggulan ke-9 asal Belanda, Robin Tabeling, Selena Piek, dengan straight game, 21-14, dan 21-13. Dan Rinov Pita berhasil lolos ke babak 32 besar, usai mengalahkan wakil Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan 3 game, 23-21, 8-21, dan 21-11. Berikut adalah hasil pertandingan hari kedua BWF World Championships 2023 selengkapnya. Sebanyak 2 wakil Indonesia berhasil menang di hari kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023. Love the world, but keep the sky on your mind.